kebun banget guys, cuman asli keren banget ini Genting tuh kalau dari atas ya, dan keadaan malam. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang aku akan nge-review perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Genting. Ya, jadi hari ini kita pindah, kita akan di Genting selama kurang lebih 2 malam. Dan perjalanannya seperti apa nanti aku akan review. Jeje, selamat pagi. Popo. Hah? Tak lagi pulang. Ntar lagi pulang sekolah katanya. Depan aja dulu, cukup gak? Oke, kita udah ada di lantai bawah. Sekarang kita mau check out dulu. Terus ada beberapa bagasi yang mau kita titipin. Kemudian kita akan ke KL Center untuk ngambil transport menuju ke Genting. Berapa hari? 2 hari. Udah gitu kesini lagi? Udah gitu udahan liburannya. Oke, sekarang dalam perjalanan menuju ke KL Center. KL Center atau Central? Central. KL. Ya, seperti itu untuk menggunakan bus menuju ke Genting. Mungkin itu bentuknya shuttle yang ada setiap 1 jam katanya seperti itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa kondisinya di sana ya. Ikutin terus videonya. Saya lagi capek katanya, soalnya lagi betek, bentar lagi liburannya berakhir. Lagi sekolah. Careful, it's heavy. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Okay, kita udah sampai ke KL Center. Ya, jadi ini tuh kayak terminal bis begitu. Kita udah ada di koridornya. Kita sekarang menuju ke tiket counter. Untuk beli tiket dulu, dari sini kita akan menggunakan bus sampai ke apa itu sebutannya, kereta gantung. Dari sini cable car, sih dia dengar tuh.
ini kita akan masuk coba ke Awana Skyway. Kalau nggak salah ya, kita coba lihat dulu. Ngantuk. Jadi di sininya tuh kayak outlet atau terminal juga, rest area juga, banyak banget makanan-makanan, family mart gitu, jajanan, termasuk shuttle-shuttle yang mau balik lagi ke KL. Dan ini tuh sebenarnya kayak semacam tempat transit, tapi besar gitu. Oke, okay, jadi kita di outlet sini mau titip koper dulu yang besar-besar dimasukin ke sana. Kita mau belanja dulu, jajan-jajan dulu sebentar, belanja kira-kira yang diperlukan karena katanya murah di sini, makanya aku mau ngecek. Setelah itu baru kita akan bergelantungan menggunakan kabel itulah pokoknya. Ya. Jadi Mama Herni itu lagi pengen cari sepatu dulu. Jadi ada mall, apa sih sebutannya ya, bukan mall, ini tuh apa ya? Premium Outlet. Premium Outlet yang ada di tempat rest yang tadi aku bilang itu loh. Oh ya, masih sama setelah kita di-dropin sama bis Seattle tadi. Gitu. Mau cari sepatu, mau cari mungkin jaket kali, mungkin ya, aku nggak tahu juga. Karena katanya dingin. Sekarang jam berapa sih, guys? Coba lihat dulu. Ini belanjanya belum berhenti-berhenti karena memang murah. Tuh. Bawa tas dikit rencananya supaya gampang naik ke Genting Highland cable car, tapi ternyata belanja banyak. Dan sekarang udah gelap, udah mau gelap maksudnya, udah hujan dan udah mau gelap. Kelihatannya kalau pakai GoPro takutnya buram. Nanti aku ganti pakai handphone aja. Ya. Udah puas belum belanjanya? Belum puas katanya belanjanya, guys. Si banyak, ya sudah gak apa-apa karena kita habis makan mau langsung coba nyebrang pakai apa itu? Kereta gantung ya, kalau kata Mama Erni bilang bukan kereta gantung. Ya dari situ kita baru kita check-in ke hotel yang ada di sana. Ya, oke? Okay? Makan dulu ya. Oke, okay, kita sudah sampai di ticketing Skyway. Ticketing counter, habis makan. Tuh, kelihatan gak ya? Oke, okay. Ini ada yang gondola, lantai kaca bisa fiber gondola, sama ada yang gondola biasa, ada dua. Harga tiketnya berapa, Pan? Hah? Harga tiketnya berapa? 10 ringgit dewasa. Sama aja. Oh, sama aja. Anak-anak kalau udah umur 6 tahun, 8 tahun gitu. Dewasa. Terus itu, tapi kita bukan yang fiberglass yang bawahnya itu kan? Enggak tahu. Itu ada kan, ada dua tuh kategori, yang gondola, lantai kaca. Nah, ya, ini gak ngomong. Oh, ya. Ya ya, oke. Okay. Oke, okay, thank you. Yes, next, next. Wow, Genting Highland. Bye-bye. Premium Outlet. Nanti pas pulang kita mampir lagi ya. Karena rupanya belum puas lagi ya. Aduh. Guys, sorry ya. Ini seperti dugaan aku, udah terlalu malam, udah terlalu gelap. Jadi nggak bisa terlalu terlihat. Tapi besok nanti aku, ya besok pada saat, lusa pada saat pulang nanti aku akan shootin pemandangannya seperti apa. Mumpung lagi terang. Di Chinsui Station kalau mau ke Kuil tuh di sini turunnya, terus tapi perjalanan masih jauh. Kayak turun naik gitu, makanya kita mah langsung aja lewat. Tuh. Oh, 600 feet loh, bukan meter. Berarti kurang lebih sekitar 1800 MDPL.
Guys, aku tuh serem-serem serem gitu. Itu naik terus. Iya. Ini naik terus nanti pas turun. Buangnya turun terus. Serem. Kita udah malam ya di sini, guys. Kita terus pulang. Tahu sih guys mau ngapain di sini? Mau digini-ginan. Kiri kanannya banyak kabut jadi enggak kelihatan. Jadi kalau aku nggak salah, ini tuh melewati 1, 2, ini 2 station. Cuman aku nggak tahu ini station checkpoint. Ini nggak ada kayaknya. Ya, ini kayak checkpoint ya. Iya. Ini kayak checkpoint station yang pertama tadi tuh yang ada kuil, ya. Yang ada kelenteng. Iya. So lanjut. Seperti itu, begitu kita lanjut lagi naik. Yang katanya ketinggiannya sampai 600 feet, atau berarti kalau 600 feet itu berarti 1800 mdpl, guys. 1800 meter mdpl itu artinya dingin banget, men. Ini tuh berembun banget, guys. Cuman asli keren banget ini Genting tuh kalau dari atas ya, dan keadaan malam. Cuman sayang hujan dan hujan sadang berembun, teman-teman. Tuh. Ya. Sky Avenue, V-nya hilang. Welcome to Sky Avenue. Kelihatannya udah sampai nih di sini. Wow. Perjalanannya seru juga. Ini kotanya gemerlap banget. Kayak masuk ke apa itu namanya? Dunia lain. Kok dunia lain sih? Kayak masuk ke itu loh. Apa Universal Studio berwarna-warni kelap-kelip atau Trans Studio Mall seperti itu. Nah, di depan pintunya udah kebuka. Itu rombongannya Ivan. Sekarang kita akan turun ya, oke? Biar cepet ya. Guys, kita udah sampai, baru turun. Tuh, lihat. Tuh, ini yang baru pada nyampe. Nah, begitu nyampe di Sky Avenue Station, kita tuh kayak langsung masuk ke kayak mall gitu ya. Oh, langsung disambut dengan food court, guys. Ya, intip dulu sama dikit, Mall. Di sini mall, guys. Kita lihat ada apa aja tuh di bawah. Rupanya di sini mall. Benar. Kayak gini penampakannya. Turunnya ke bawah. Gemerlap banget ya. Genting Highland, pantesan banyak yang kesini, banyak yang suka. Nanti harus keluar ke sana dulu, guys. Pakai apa tiket yang tadi untuk benar-benar keluar dari cable car-nya. Oke, akhirnya kita sampai juga ke Genting Skyward Hotel. Jalannya lumayan jauh, memusingkan juga karena kompleksnya banyak dan semuanya kayak terintegrate gitu. Jadi benar-benar kayak fun world banget di sini. Ada kasino, ada indoor dan outdoor playground warna-warni di mana-mana. Sekarang udah jam 11, tapi masih ramai banget. Lagi nunggu check-in dulu. Guys, hotelnya lucu banget. Itu masuk udah ada apa? Ini tuh apa? Permainan anak. Iya, permainan anak. Lucu, kayak pohon-pohonan gitu. Serba hijau, kamar mandinya juga lucu. Ya. Besok aku akan review lagi keseruannya dan hotelnya seperti apa dan kompleksnya seperti apa sebisa kita ya. Kayaknya besok giliran Mama Herni sama Jejes deh. Aku capek, aku mau ngopi, aku mau santai. Emang aku gak capek. Kamu besok jalan-jalannya sama Jejes, sama Kal, sama Ivan, sama Vivi. Aku mau istirahat. Thank you, bye-bye. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan bye-bye.